Bantuan sara hidup RM250 dan RM300 ini bakal dibayar kepada tiga kategori penerimanya pada hari Isnin 15 hari bulan Julai 2024 ini. Hari Isnin minggu hadapan. Jadi siapakah yang bakal berkelayakan menerima bantuan RM250 dan RM300 ini pada hari Isnin? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Hero 1AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Bantuan RM250 dan RM300. Ada tiga kategori penerima yang bakal menerima pada hari Isnin ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya siapakah penerimanya, apakah syarat-syarat kelayakannya dan sebagainya. Dan mungkin juga yang ada telah pun mengetahui berkaitan dengan bantuan ini. Jadi untuk informasi anda di luar sana, terutama sekali kepada penerima-penerima sedia ada dan juga bakal penerima yang mana tahu selepas anda mendengar video ini, anda sebenarnya layak untuk memohon. Jadi anda boleh memohon dengan sewajarnya. Okay, bantuan yang dimaksudkan adalah yang pertama untuk bantuan sara hidup nelayan darat. Manakala untuk RM300 pula adalah untuk bantuan sara hidup nelayan laut serta bantuan sara hidup veteran ATM. Pembayaran kesemua RM250 untuk bantuan sara hidup nelayan darat serta RM300 bantuan sara hidup nelayan laut dan bantuan sara hidup veteran ATM ini bakal dilakukan pada 15 hari bulan minggu hadapan hari Isnin. Dan untuk pengetahuan anda semua, pada setiap bulan bayaran adalah konsisten pada 15 hari bulan setiap bulan, kecuali, ingat tu, kecuali kalau katakanlah 15 hari bulan tersebut jatuh pada hari Sabtu, Ahad ataupun pada cuti umum, jadi bayaran akan berlaku sedikit lewat daripada tarikh yang telah pun ditetapkan, iaitu 15 hari bulan tersebut. Jadi kepada mereka yang mungkin belum lagi memohon dan merasakan layak untuk memohon, apakah syarat-syarat permohonannya? Yang pertama, untuk bantuan sara hidup veteran ATM. Antara syarat-syarat kelayakan yang telah pun ditetapkan adalah bekas anggota tetap Angkatan Tentera Malaysia, kemudian bekas tentera British yang berkhidmat di Malaya ataupun Malaysia atau Singapura termasuk Ranger di Sarawak, bekas ahli pasukan 136 dan bekas askar wataniah yang dikerah sepenuh masa. Okay, had umur yang layak dipertimbangkan BSH adalah 60 tahun ke atas dengan pendapatan bulanan di bawah pendapatan garis kemiskinan ataupun PGK. Tidak diberhentikan di bawah kes tata tertib. Balu yang berkahwin semula tidak layak, ingat tu. Anak yatim piatu hendaklah berumur kurang dari 18 tahun dan di bawah 21 tahun jika masih belajar. Jika cacat kekal, tiada syarat had umur. Okay, faktor kesihatan atau penyakit yang menghalang pekerjaan dengan pengesahan pegawai perubatan kerajaan, bilangan anak yang bersekolah atau melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi juga boleh dipertimbangkan untuk pemberian BSH bagi veteran ATM ini. Jadi itu adalah antara syarat-syarat yang telah pun ditetapkan untuk mendapatkan bantuan sara hidup veteran ATM ini. Dan untuk pengetahuan semua penerima-penerima sedia ada, kalau anda telah pun diluluskan, bayaran RM300 setiap bulan ini akan konsisten dibayar selama 3 tahun, ingat tu, selama 3 tahun sebelum bantuan ini dinilai semula sama ada untuk diteruskan ataupun diberhentikan mungkin atas faktor-faktor yang tertentu yang akan diambil kira nanti. Jadi itu adalah untuk syarat-syarat bagi bantuan sara hidup veteran ATM. Bagaimana pula dengan syarat-syarat untuk bantuan sara hidup bagi nelayan darat dan nelayan laut? Okey, untuk pengetahuan semua, nelayan yang layak dipertimbangkan untuk menerima bayaran adalah terdiri daripada tiga kategori seperti yang berikut, iaitu yang pertama, pemilik vessel perikanan Zon A, pemilik vessel transformasi Zon A yang berstatus syarikat dan pekerja ataupun awak-awak atas vessel berlesen bagi Zon A, B, C dan juga C2 bertaraf warga negara Malaysia. Syarat kelayakan untuk menerima bantuan sara hidup bulanan adalah seperti berikut. Yang pertama, memiliki MyCard iaitu yang berwarna biru, kemudian berumur 18 tahun dan ke atas pada tarikh permohonan, memiliki kad nelayan yang sah berkuat kuasa, memiliki lesen vessel perikanan yang sah dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia
atau memiliki lesen vessel perikanan yang sah yang dikeluarkan oleh Jabatan Laut Sabah atau Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Negeri Sabah serta lesen perkakas dari Jabatan Perikanan Sabah. Kemudian status pengambilan minyak yang aktif serta didaftarkan sebagai pekerja vessel ataupun awak-awak oleh pemilik vessel individu dan syarikat. Okay, untuk pengetahuan anda semua berkaitan dengan maklumat informasi terkini berkaitan dengan bantuan ini, yang pertama tadi adalah berkaitan dengan bantuan sara hidup untuk veteran ATM, anda boleh pergi terus ke pautan rasminya jhev.gov.my. Kami ulangi, jhev.gov.my. Manakala untuk bantuan sara hidup bagi nelayan pula, anda boleh pergi ke laman sesawang lkim.gov.my. Amin ulangi, lkim.gov.my. Segala informasi yang anda perlukan berkaitan dengan bantuan-bantuan yang telah pun dinyatakan sebentar tadi, anda boleh dapatkan informasi tersebut daripada pautan rasmi yang telah pun diberitahu sebentar tadi. Jadi sekali lagi diingatkan, RM250 dan RM300 untuk bantuan sara hidup nelayan, iaitu nelayan laut dan juga nelayan darat, serta bantuan sara hidup untuk veteran ATM bakal dibayar pada minggu hadapan, hari Isnin, 15 hari bulan Julai 2024, dan pembayaran setiap bulan konsisten pada 15 hari bulan, kecuali kalau katakanlah 15 hari bulan tersebut jatuh pada hari Sabtu, Ahad ataupun hari cuti umum. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.